beberapa episode sebelumnya, saya pernah membahas salah satu kunci dan karakter orang sukses adalah kita harus memiliki tiga hubungan yang baik, yaitu dengan Sang Maha Pencipta, kemudian dengan sesama manusia, dan dengan diri sendiri. Kali ini saya akan sedikit memperdalam tentang hubungan dengan manusia yang lainnya. Mungkin kita pernah berpikir, kenapa kita harus berbuat baik sama orang lain? Apa untungnya buat kita? Sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut, saya akan ambil sebuah contoh. Kita coba berbicara dari dunia sepak bola. Siapa sih dari kita yang tidak mengenal Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo misalnya, dari pemain Real Madrid? Kita coba bayangkan seorang Lionel Messi tanpa, katakanlah, Andres Iniesta. Seorang Lionel Messi, kalau dia tidak mendapat umpan bola dari Andres Iniesta, apakah dia bisa menceploskan gawang? Saya rasa tidak. Jadi berarti, seorang Lionel Messi yang sangat hebat, dan bahkan banyak orang mengatakan dia setengah dewa, dia tidak bisa menceploskan gawang tanpa umpan bola dari temannya. Demikian juga dengan Ronaldo. Sehebat-hebatnya orang, sehebat apapun orang, apalagi kita orang-orang biasa, tidak bisa melakukan apapun tanpa pertolongan orang lain. Jadi dengan demikian, kenapa kita harus berbuat sama orang lain? Karena kita membutuhkan orang lain. Karena kita tidak bisa melakukan segalanya sendiri. Di dalam sebuah teamwork, di dalam pekerjaan, terkadang sebuah tim yang banyak bintangnya pun belum tentu menjadi tim yang jadi pemenang. Atau justru juga sebaliknya, sebuah tim yang mungkin tidak ada superstar bisa memenangkan atau paling tidak bisa memberikan prestasi yang sangat luar biasa. Masih ingat mungkin para pecinta sepak bola dengan Islandia atau Iceland yang pekan ini, kemarin baru bertanding di Jogja dan di Jakarta. Islandia pada saat Euro 2016 di Prancis, mereka bisa dibilang tidak ada superstar, tapi mereka di perdelapan final bisa mengalahkan Inggris dan mereka lolos ke perempat final. Dan di tahun 2018 ini mereka juga lolos ke Piala Dunia. Mereka tim yang sangat kompak dan bisa dibilang tanpa superstar. Jadi sahabat-sahabat, mari kita berbuat baik dengan sesama, karena kita membutuhkan mereka. Terima kasih.